kembali lagi bersama saya Sandra Cook. Ya, semoga kita semua sehat selalu ya. Dimanapun teman-teman berada, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang baik. Oke, hari ini saya akan mengolah ayam ya. Tapi ini ayamnya kita olahnya cukup simple, tidak perlu kita goreng ya. Ini saya akan masukkan saja ke dalam rice cooker ya, masaknya ya. Oke, bahan-bahannya apa saja kita siapkan. Ayam 1 ekor, saya menggunakan ayam pejantan ya. Kita belah menjadi 8 bagian. Kalau menggunakan ayam kampung juga boleh. Lalu ada jahe 1 bongkah. Lalu 4 siung bawang putih. 2 lembar daun pandan. Lalu ada minyak wijen. Ada garam, kaldu jamur, lada, dan beras. Ini berasnya yang telah kita cuci bersih dan tiriskan. Saya menggunakan 1 liter ya. Saya langsung masukkan ke rice cooker seperti ini. Ini caranya cukup mudah dan simple sekali ya. Ini daun pandannya. Saya simpul seperti ini. Langsung saya masukkan saja ke rice cooker. Lalu bawang putihnya. Saya akan cacah saja. Lalu jahenya kita iris-iris tipis seperti ini. Kita panaskan minyak, kita masukkan bawang putih. Masukkan jahe. Jika sudah harum, kita masukkan ayamnya. Lalu saya tambahkan air sampai menutup seluruh bagian ayam ya. Lalu kita biarkan hingga mendidih. Lalu kita tambahkan garam kurang lebih 1 sendok makan rata, lada kurang lebih 1 sendok teh rata, kaldu jamur 1 sendok teh. Terus saya tambahkan minyak wijen. Sendok makan. Teman-teman bisa tes rasa ya. Kalau sudah mendidih kembali, kita bisa matikan api. Teman-teman yang menggunakan ayam kampung, merebus ayamnya agak sedikit lebih lama ya. Lalu kita masukkan saja langsung ke rice cooker ya. Tata ayam di atasnya. Ya, untuk airnya tadi kan saya menggunakan 1 liter beras. Kalau 1 liter beras biasa airnya saya di angka 6. Ya, tapi ini karena isinya banyak ada ayam, saya lebihkan 1 garis menjadi di angka 7 ya. Ini kurang sedikit, saya akan tambahkan sedikit air.
Oke, cukup ya, pas di angka 7. Lalu kita masukkan ke rice cooker. Kita masak seperti masak nasi biasa ya. Oke, kita lihat ya, sudah matang ya. Hasilnya seperti ini. Kita bisa angkat ayamnya. Ayamnya pun lembut sekali ya. Nah, kita bisa aduk nasinya. Nasinya ini harum sekali. Dan siap kita sajikan ya. Sajikan bersama ayamnya. Ya, kita bisa sajikan bersama cabai rawit potong bersama kecap asin, atau juga ada kalau ada acar atau timun boleh juga disajikan ya teman-teman. Ini saya lagi nggak ada acarnya atau timunnya, jadi begini saja ya. Oke. Ini enak sekali, nasinya gurih sekali dan ayamnya pun sangat lembut. Kita lihat ya ayamnya. Tuh, lembut ya, matang. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Nasi ayam rice cooker ala Sandra Cook sudah jadi. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.